Sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada peristiwa yang sangat besar pula yang dikenal dengan peristiwa kisah tentara bergajah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Fil. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Tidakkah engkau memperhatikan apa yang telah diperbuat oleh Rabbmu kepada pasukan bergajah? "Alam yaj'al kaidahum fi tadlil?" Bukankah Allah telah menjadikan makar mereka yang ingin menghancurkan Ka'bah sia-sia, gagal? "Wa arsala 'alaihim tayran ababil." Lantas Allah mengirim kepada mereka burung, burung yang berkelompok-kelompok. "Tarmihim bihijaratin min sijil." Masing-masing burung tersebut membawa sebuah kerikil batu yang panas yang kemudian dilemparkan kepada mereka. "Faja'alahum ka'asfim ma'kul." Maka jadilah pasukan tentara bergajah tersebut jadi seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat, ya. Daun kalau sudah dimakan oleh ulat kan jadi hancur lebur karena digigitin oleh ulat. Taib. Bagaimana kisah ini dan apa hubungannya dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kisah ini, ya, sebabnya sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir surat Al-Fil. Antum bisa merujuk kepada kitab tafsir Ibnu Katsir dalam tafsir surat Al-Fil. Jadi ada seorang namanya Abroha. Abroha ini tinggal di Yaman, di Son'a. Dan dia ini dari pengikut Najasyi, ya. Dari Habasyah. Abroha ini bukan orang Arab, tapi dia orang berkulit hitam dari Habasyah, Ethiopia, dan dia di bawah, dia adalah anak buahnya Najasyi. Najasyi adalah nama raja di negeri Habasyah. Dan raja Najasyi atau negeri Habasyah beragama Nasara. Sehingga walak mereka, loyalitas mereka kepada orang-orang Romawi, orang-orang Nasara. Sehingga Habasyah beragama Nasara. Nah, Abraha adalah utusan dari Najasyi yang menguasai kota Yaman di Son'a. Anak buahnya yang ditugaskan untuk mengurus Son'a. Nah, Abraha ini ingin cari muka kepada Najasyi atau ingin cari muka kepada Heraklius yang beragama Nasrani. Maka dia punya ide, ingin bikin gereja yang sangat besar. Dia juga jengkel sama orang-orang Arab yang tiap tahun pergi berhaji ke kota Mekah, kemudian tawaf di Ka'bah, kemudian melaksanakan haji, ya, di Mina Arafah. Sehingga dia ingin membuat sesuatu yang bisa menandingi Ka'bah. Akhirnya dia bangunlah sebuah gereja yang sangat besar. Gereja tersebut dinamakan dengan gereja Al-Qulais. Disebutkan oleh para ulama, diambil dari kata Qolansuah, yang artinya songkok. Kenapa gereja tersebut sangat tinggi? Itu tinggi di zaman tersebut. Sehingga kalau orang melihat ujungnya, songkoknya jatuh. Orang kalau melihat ujungnya, songkoknya bisa apa? Jatuh. Maka disebut dengan gereja Al-Qulais, gereja songkok, ya, saking tingginya. Akhirnya dia buat gereja tersebut sebagai tandingan bagi Ka'bah. Apa yang dilakukan oleh Abraha ini? Dengar oleh seorang Arab dari Kinana, orang Quraisy. Dia dengar, kata dia, ini kurang ajar, mau nyaingi Ka'bah, ya. Maka dia berjalan dari Jazirah Arab, dia pergi menuju ke Son'a untuk cari gara-gara. Maka dia pun masuk ke dalam tempat ibadah tersebut di malam hari, kemudian dia buang air kecil, buang air besar di situ, dia kotori apa tempat tersebut, ya. Setelah itu dia pergi pagi, kemudian di pagi hari Abraha mendapati gereja atau tempat ibadah yang dia bangga-banggakan tersebut ternyata telah didapati kotoran di situ, ternyata kotoran Arab di situ. Orang Quraisy. Maka dia jengkel. Jadi mungkin dia punya intel-intel sehingga ketahuanlah ternyata yang beol di situ ternyata orang Quraisy, datang dari jauh-jauh cuma mau beol di situ, ya. Akhirnya dia jengkel. Maka dia pun membawa pasukan yang banyak untuk menyerang Ka'bah. Dan di antara pasukannya, ada yang mengatakan dia bawa 12 ekor gajah, ada yang mengatakan dia bawa 8 ekor gajah. Dan orang-orang Arab, Jazirah Arab, tidak pernah melihat gajah sebelumnya. Ini pasukan yang menakutkan, ada makhluk besar seperti itu, ya, kalau injak orang bisa langsung tewas, ya, kemudian menyerang mereka. Jadi hal ini sangat menakutkan kabilah-kabilah Arab. Maka berangkatlah Abraha, ya, bersama pasukannya ditemani dengan 12 ekor gajah atau 8 ekor gajah. Kenapa dia bawa gajah sampai 12 atau 8 ekor tersebut? Dibawa rantai, maksud dari Abraha, nanti 12 ekor gajah tadi membuat rantai di Ka'bah kemudian dicungkil. Jadi bukan dilepasin satu-satu batunya, tidak. Tapi niat Abraha untuk melingkarkan rantai di Ka'bah kemudian dicungkil oleh 12 ekor gajah tersebut. Intinya demikian. Mulailah berjalanlah Abraha bersama 12 ekor gajah tersebut. Pimpinan gajah namanya Mahmud. Namanya siapa? Mahmud. Ada yang namanya Mahmud di sini? Jangan tersinggung, hanya sekedar apa? Kesamaan nama tidak menunjukkan hakikat yang sama. Mahmud nama yang bagus, terpuji. Ya, mereka dahulu juga biasa menamakan hewan-hewan mereka dengan nama-nama tertentu. Intinya, pimpinan gajah namanya apa? Mahmud.
Taib, maka masuklah Abraha melewati Jazirah Arab. Dilewatilah satu kabilah demi kabilah. Terjadi perlawanan. Sebagian kabilah melawan. Karena semua kabilah di Arab mengagungkan Ka'bah. Karena saya katakan ya, bahwasanya mereka berhaji. Mereka juga umrah meskipun Islam belum ada. Karena mereka masih menganggap namanya haji adalah tradisi dari nenek moyang mereka. Tradisinya Nabi Ismail, tradisinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pengagungan terhadap Ka'bah, kebanggaan mereka ada Ka'bah. Tiap tahun mereka berhaji. Ya, meskipun mereka berhaji dengan kesyirikan. Tapi pengagungan terhadap Ka'bah ada dalam hati-hati mereka. Sehingga waktu Abraha datang dengan pasukannya, terjadilah perlawanan dari sebagian kabilah. Tapi semuanya kalah. Setiap dia melewati satu kabilah dilawan, kalah. Semuanya kalah. Terus dia maju sampai akhirnya mendekat ke Mekah. Sampai mendekat ke Mekah. Ya. Waktu sudah mendekat, sudah masuk areal Mekah, dia buat camp di situ. Dia buat camp di situ. Kemudian, ketika dia buat camp di situ, tiba-tiba Abdul Muttalib, kakek Nabi SAW, ingin bertemu dengan Abraha. Dan Abdul Muttalib ini seorang yang sangat karismatik, orangnya berwibawa, ya, gagah. Abraha tadinya duduk di singgasananya. Waktu dibilang ada tamu yang bertemu dengan dia, ternyata Abdul Muttalib, dia lihat Abdul Muttalib, dia seorang yang hitam, ya, tentunya dibandingkan dengan mungkin Abdul Muttalib yang gagah keren, maka dia pun menghormati Abdul Muttalib. Tadinya dia duduk di singgasana, akhirnya dia turun di bawah, duduk di permadani supaya sederajat dengan Abdul Muttalib, karena dia melihat karismatik Abdul Muttalib yang luar biasa. Sehingga dipersilakan untuk berbicara. Ternyata waktu berbicara dengan Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bilang kepada Abraha, "Wahai Abraha, engkau telah mengambil 200 ekor ontaku. Kembalikan 200 ekor ontaku." Abraha kaget, kata Abraha, "Tadi waktu sebelum kita berbicara, saya lihat kau, engkau adalah seorang yang hebat. Ya, engkau berkarismatik. Saya pikir kau datang untuk membela Ka'bahmu. Ternyata kau ngurus ontamu ya. Ka'bah tidak kau urus." Maka Abdul Muttalib mengatakan, "Inni ana rabbul ibil. Wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu." Saya adalah pemilik onta. Kembalikan onta saya. Ka'bah sudah ada pemiliknya sendiri. Itu urusan pemiliknya. Akhirnya, Abraha mengembalikan apa? Onta-onta Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib mengingatkan, sungguhnya walil Ka'bah Rabbun Yahmiha. Sungguh Ka'bah itu memiliki pemilik yang akan menjaga Ka'bah. Maka Abraha dengan sombongnya berkata, "Makana liyamtani aminni." Dia tidak bisa mencegahku. Pemilik Ka'bah itu tidak akan bisa mencegahku. Maka Abraha melanjutkan perjalanannya, membawa pasukan bergajah. Apa kata Abdul Muttalib waktu mendengar Abraha mengatakan, "Dia tidak bisa mencegahku"? Kata Abdul Muttalib, "Anta wadhak, itu urusanmu, itu urusanmu." Kemudian Abdul Muttalib segera balik, pulang ke Ka'bah, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abraha melanjutkan perjalanannya. Dan dia sempat berkata, ya, dia berkata dengan kesombongan, dia berkata, "Ukhbirtu bihadzal baiti alladzi la yadkhulu ahadun illa amin, fajitu ukhifu ahlahu." Saya dengar tentang Ka'bah ini, tentang Mekah, katanya kalau ada orang masuk di Mekah pasti aman, tidak ada yang berani ganggu. Penduduknya merasa tenteram di kota Mekah. Saya datang untuk memberi ketakutan kepada penduduk kota Mekah. Jadi dia sombong dan angkuh. Kemudian akhirnya dia bawa gajahnya, ya. Tatkala mendekati Ka'bah, sudah semakin dekat, tiba-tiba gajah-gajah yang dia bangga-banggakan tersebut berhenti, tidak mau jalan. Mahmud tidak mau jalan, ya. Dan gajah-gajah juga tidak mau jalan. Maka Abraha bingung, ya, ini kenapa tidak mau jalan? Kalau dibelokkan ke kiri jalan, dibelokkan ke kanan jalan. Kalau suruh mundur lebih cepat lagi jalannya. Suruh maju menuju Ka'bah tidak mau. Bisik-bisikin pawangnya datang tidak mau. Mahmud tidak mau gerak. Kalau Mahmud tidak mau gerak, yang lain juga tidak mau gerak. Akhirnya mereka kebingungan. Tatkala mereka sedang gelisah tersebut, tiba-tiba datang sekelompok burung-burung yang membawa kerikil atau batu yang melemparkan batu tersebut kepada mereka. Kata Ikrimah, beliau berkata, "Annaha kanat tayran khudran kharajat minal bahri laha ru'usun ka ru'usis siba." Burung-burung tersebut berwarna hijau, keluar dari laut, ya mungkin dari Jeddah, dari mana ya. Kemudian lehernya seperti binatang buas. Setiap burung tersebut membawa kerikil yang panas kemudian dilemparkan kepada pasukan Abraha. Toiran ababil, ababil maksudnya berkelompok-kelompok. Bukan nama burungnya burung ababil, ya jangan salah. Ya, ini burung apa? Burung ababil, bukan. Ababil maksudnya berkelompok-kelompok. Kemudian mereka pun, burung-burung tersebut melemparkan kerikil tersebut mengenai pasukan Abraha. Ada di antara mereka yang langsung tewas tatkala itu. Ya. Dan di antara mereka ada yang tidak langsung tewas, tapi begitu terkena batu tersebut, mereka ditimpa dengan penyakit gatal yang luar biasa, sehingga mereka menggaruk-garuk tubuh mereka sampai lepas kulit-kulit mereka. Dalam riwayat disebutkan, "Fama baqiya minhum ahadun illa akhadatul hakka atau hikka fakana la yahku ahadun minhum jildahu illa tasaqat lahmuhu." Tidak seorang pun yang terkena dengan lemparan batu tersebut kecuali ditimpa dengan gatal yang luar biasa, sehingga kalau mereka menggaruk tubuh mereka pasti lepas daging dan lepas kulit mereka. Sebagian mereka tewas seketika, adapun Abraha tidak langsung tewas. Maka dia menderita terasa gatal, kemudian dibawa lari menuju ke kampungnya, kembali ke Son'a. Terus dia berjalan dibawa ke sana, dan tatkala dalam perjalanan tubuhnya mpreteli, ya, preteli bahasa Jawa, ya.
apa protol ter apa protel preteli kalau bahasa Jawa kan, terlepas sedikit demi sedikit, jarinya lepas, tangannya lepas, kupingnya lepas, hidungnya lepas, sampai akhirnya tiba di Son'a, jantungnya keluar, tewas, agar mereka lihat inilah orang yang tidak merusak Ka'bah. Ya, dari sini tatkala terjadi peristiwa tentara dihancurkannya pasukan tentara bergajah ini, mengangkat wibawa kaum Quraisy, mengangkat wibawa kaum Quraisy. Kenapa? Ternyata mereka tidak punya andil dalam melawan Abraha dan pasukannya, tapi mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah punya hikmah di balik ini, kata para ulama, ini salah satu tanda-tanda lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengangkat suku Quraisy tatkala itu. Karena dalam suku Quraisy ada siapa? Ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia diangkat suku Quraisy bukan karena Quraisynya, tetapi karena di situ ada akan lahir seorang anak namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saat kala itu orang-orang kabilah-kabilah Arab seluruhnya semakin mengagungkan orang-orang Quraisy. Kata mereka, lihat Allah Subhanahu wa taala membela mereka tanpa ada perlawanan sama sekali dari mereka untuk melawan tentaranya Abraha. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah ya menjelang lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi lahir di tahun gajah. Karena peristiwa ini begitu besar sampai dijadikan penanggalan oleh orang-orang Arab, disebut dengan tahun gajah. Amul Fil, yaitu tahun di mana pasukan bergajah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dijadikan tanggal pelanggaran, sehingga tanggal tertentu. Sehingga kalau ada orang lahir disebutkan dalam sejarah, oh, orang ini lahir 2 tahun sebelum tahun gajah. Oh, orang ini lahir 5 tahun setelah tahun gajah. Jadi peristiwa ini benar-benar terjadi. Kenapa saya sebutkan hal ini? Karena sebagian dari agama-agama lain berusaha untuk mengingkari kisah ini. Jawabannya, kisah ini benar-benar terjadi. Dalam Al-Qur'an disebutkan, bahkan dalam puisi-puisi orang-orang jahiliyah mereka sebutkan tentang kisah ini. Bahkan dijadikan sebagai tahun penanggalan. Sehingga seorang kalau lahir dikatakan 2 tahun setelah peristiwa bergajah, atau 3 tahun setelah peristiwa bergajah, atau lahir tatkala peristiwa tentara bergajah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kejadian ini pernah-pernah ada. Tatkala mereka dilempar oleh kerikil, kata Allah, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadilah mereka seperti daun yang dimakan oleh ulat. Tadi yang disebut tubuh mereka apa? Terputuskan, terlepas sedikit demi sedikit.